Halo Mas Bos. Oke teman-teman, di episode kali ini Mas Bos mau merakit apa ini teman-teman? Ada yang berserakan ini. Apa aja ini Mas Bos? Ada truk. Truk dump truck ya. Terus ada molen. Molen, truk molen teman-teman. Ini masih belum belum terbentuk ya. Coba kita rakit Mas Bos, mulai dari yang ini truk derek kayaknya ini Mas Bos ya. Oke, ya. Langsung kita mulai dari truk derek. Balik. Balik Mas Bos. Nah, di situ kepalanya. Oh, bukan. Gini Mas Bos. Nah. Dari bawah. Anunya itu tempat duduknya belum. Nah, masukkan dulu ke kepalanya Mas Bos. Tempat duduknya dimasukkan ke kepalanya. Ini loh kepala truknya itu loh. Ini kan kepala truknya Mas Bos. Ini masukkan dulu tempat duduknya ke sini. Kepala. Iya. Nah, begitu. Nah, kan bisa tahu mana yang betul. Langsung diopeng dari bawah Mas Bos. Kalau miring berarti bukan. Yang depan ada lubangnya, ada bempernya, ya itu. Begitulah teman-teman. Nah, dibaut dari bawah. Jangan keras-kerasnya. Itu dibantu ditaruh di meja. Paskan lubang. Ambil satu. Putar-putar. Sip, nggak usah terlalu keras, nanti takut patah obengnya teman-teman. Obengnya juga buat dari plastik. Dipas, bosku. Oke, mantap sekali teman-teman. Ini cuaca sudah agak mendung teman-teman. Pagi sebenarnya. Duh. Jatuh, ini ada yang jatuh teman-teman. Iya, nggak senggol ayah teman-teman. Ayah itu kerja nggak apa-apa Masku, biar nggak sana itu meja. Yang dipaskan aja bapak ada terpasang. Tangannya kalau gitu. Nah. Sip. Tinggal putar ke kanan untuk memasang gitu ke kanan, teman-teman. Sudah. Atas. Sudah mulai kelihatan bentuknya, teman-teman. Oh. Ternyata bagus sekali. Agak ditekan, Bos. Ya. Kita lagi bikin videonya di taman belakang teman-teman, halaman belakang, kok taman belakang, tempat untuk duduk kalau siang atau malam di situ. Tinggal tek aja dipaskan langsung akan ditek gitu. Nah, udah laut jadi sip. Pakai tangan dulu kesulitan. Nah. Langsung pakai obeng. Gak perlu terlepas ya bosku. Sudah balik. Malah dilepas Mas Bos. Ih, gimana sih Mas Bos ini? Apa itu? Untuk dereknya ya. Troller. Menarik. Sip, yang atas di bosku. Ini yang butuh dikir lepas. Oh iya. Ya, patut lupa. Ditidurkan aja kalau kesulitan. Kanan, belok kan, jatuh. Dibilangin nggak percaya. Dimiringkan nggak apa-apa mobilnya. Sulit kalau gitu. Teman-teman juga nggak tahu, nggak kelihatan.
Siap. Yang atas sudah. Yang atas sekarang. Banyak buah kelompok itu teman-teman. Jamur. Ya, sudah mulai muncul. Jadi agak terang gambarnya. Kita memang di alam semesta. Semesta di luar. Kita bikin videonya di luar, teman-teman. Biar lebih natural. Ada burung, ada suara ayam. Ayam, suara tetangga. Nganan lu. Lupa, teman-teman, Mas. Kalau sama ada kalau suara pasang itu nganan. Pasang rodanya ada 4. Sudah 2 sama aja semua rodanya, Bos. Yang penting tempat betul. Oke, sudah, jangan terlalu keras, takut obengnya patah. Balik mobilnya. Nah, gitu. Bisa masang dan bisa kelihatan di video, teman-teman. Soalnya kalau enggak susah. Kalau mobil asli kan pakai kebalik, Bosku. Pasanganan sudah dingin berapa kali, Bosku. Lupa-lupa terus, teman-teman. Kalau bongkar kaki, kalau masang sekarang putar ke kanan nih, sudah atapnya sudah tinggal bumper depan. Jadi teman-teman, lautnya ngumpul sama obeng. Kok jauh sekali nih obengnya. Ayah bantuin. Oh, terjatuh teman-teman. Sudah di bin masih terjatuh ternyata ya. Ambilkan lagi sama ayah. Oh, terjatuh lagi sudah 2 kali. 1 kali lagi akan dapat piring, teman-teman. Sudah selesai untuk derek ya, mobil derek. Yuk lanjut. Yang kedua apa ini? Dump truck. Oke, untuk angkut pasir atau tanah. Ya. Pokoknya yang depan lubangnya, Mas Bos, yang depan dulu, Bos. Yang dulu, yang kepala sama tempatnya itu loh. Ya, itu dulu biar gampang. Balik, Mas Bos, dibalik biar gampang. Nah, terbalik obengnya kan dari situ. Betul seperti itu. Nah, ambil bautnya satu, obengnya lupa, Bos, ya. Itu dia. Dia lupa naruh, teman-teman. Dan yang kebalik. Nah, seperti itu. Balik ternyata tuh, Bosku. Nah, itu kan ini ya. Paskan. Nah, paskan lubangnya. Sudah betul? Betul, tinggal dibalik dan diput. Truknya dibalik. Nah, enggak pas ya, berarti kebalik kamu, enggak pas. Udah pas gitu. Enggak pas itu, Mas, kebalik kan.
Mas, dilepas dulu mas. Oh iya. Ternyata terjadi kesalahan teman-teman. Balik. Buka ya. Kepalanya itu yang di sini. Balik, oh, iya. Dilepas dulu. Itu kan ada untuk duduknya ini mas bos. Ini. Mas bos kebalik teman-teman. Jadi kesalahan. Ya nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu biar nggak kebalik. Gitu mas bos harusnya dibalik truknya biar nggak susah. Gini mas bos, bantuin aja, ambil bautnya aja, ambil. Tidak perlu ditekan keras-keras. Kebalik bosku, kamu itu masang apa bongkar? Sudah berkali dibilangin bos ini. Gak apa-apa, jatuh, ntar lagi diambil. Nyamuknya sudah mulai datang teman-teman. Ya karena kita ada di halaman belakang. Itu dia banyak pohonan kelompok jambu air, airnya menetes. Ya nyamuknya sudah datang teman. Ya penting nggak perlu ditekan bosku. Nah gitu aja dibalik. Nah. Kamu nggak tepak itu. Sudah tepat. Agak kesulitan untuk di dump truck ini mas bos teman-teman. Tadi kebalik. Hensim. Sampai bersin lah ya. Udah. Tuh kan gampang kan. Tinggal atap. Atap sama sama bak. Ah lagi-lagi sini teman. Sudah mulai ada cahaya matahari. Kalau ada cahaya matahari biasanya kelelawar itu takut teman, karena ya, malam hari. Ya, sudah selesai atapnya. Sekarang tinggal gulingnya. Ya ya. Nggak ditekan tek gitu sudah. Kalau sudah lurus berarti betul. Belum. Nah, sudah lurus. Wah, ini mengi teman-teman. Putar-putar ke kanan. Awas jangan keliru lagi. Kalau keliru lagi nanti dapat hadiah, bosku. Hadiah apa? Sudah, jangan keras-keras. Hadiah yang uang. Depan bempernya. Terus teman-teman sama mas bos obengnya. Terus sudah selesai. Jangan terlalu kencang mas bos. Sudah berapa kali dibilangin. Takutnya apa? Kalau pak bisa buat bermain-main lagi teman-teman. Wah ini dia. Selesai itu. 2. Sepertinya memang untuk memasang ini lebih sulit teman-teman daripada membongkar ya. Karena kalau kita membongkar itu cepat. Kanan.
tinggal satu. Makanya tadi bongkarnya cepat ya teman-teman, beda dengan masang. Gak sulit katanya Mas Bas. Oke, sudah selesai untuk dump truck. Lanjut selanjutnya apa? Satu. Molen. Oh, truk molen teman-teman, yang untuk mengangkat semen itu ya Mas Bas. Iya. Entah ini sudah selesai, mungkin bisa di sini Mas Bas. Iya, biar ada tempatnya untuk Mas Bas sakit molen teman-teman. Ya, dipasang dulu tempatnya teman-teman sama bos. Kameranya kemana? Geser ke sini Mas Bos. Nah, di sini. Nah, itu balik kayak tadi itu yang belakangan itu Mas Bos harusnya. Tempat rodanya itu biar pas. Nah, gitu. Dibalik. Gampang. Iya, dibalik. Nah. Makanya dibalik dulu Mas Bos. Mudah masangnya. Oke. Nah, gitu maksudnya ya. Ntar kalau sudah dibalik bau pasti langsung mati. Wah. Jatuh teman-teman. Oke, kita ambilkan dulu teman-teman. Tinggal satu nih, truk pola. Nah, balik tiga tadi. Kita biar mudah. Ya, ya gitu. Siapkan obengnya sama apa yang namanya baut. Ya, ituin teman-teman. Cepat. Sudah siang ini. Ya. Enggak panas ya, Bosku? Iya. Siang itu panas. 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 Tapi panas hari di pagi hari di bawah jam 9 bagus teman-teman, kesehatan. Balik Bosku. Betul kok. Balik. Oh, oh ya, tadi agak ditekan. Kan kebalik ya. Ah ya Mas Bos teman-teman. Enggak ditekan gitu. Ya Mas Bos. Terus gini Mas, ini baut di pasang dulu. Ini kan ada baut teman-teman, dipasang sama Mas Bos. Dipasang ya Mas Bos. Ngel sih Mas Bos, sudah dibilangin ini dipasang dulu Mas Bos. Bang. Iya, maksudnya gitu. Gimana sih Mas Bos? Dia muncul dari sini. Tapi ya. Ini ya bantuin, ayah bantuin. Bentar tanganmu itu tambah nggak kelihatan semua. Ayo itu yang belakang nggak di. Nah sudah selesai teman-teman, bisa diputar terus molennya diputar. Oh kan bisa diputar teman-teman. Mas Bos masih butuh bantuan teman-teman. Atapnya pasca lagi.
Mana yang satunya? Yang ada lubangnya. Yang buntu jangan tinggal baut. Putar ke kanan. Miring itu, Bos. Dibetulin dulu. Salah, teman-teman. Iya. Miring. Apanya yang miring? Nah. Bukan orang. Seorang gini. Iya. Tinggal roti sama bebek. Suara bernyanyi bernyanyi teman-teman. Dua, dua lagi. Bemper sama tanda. Bemper, bemper. Banter. Banter. Banter itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia cepat. Bahasa Indonesia. Iya. Kanan. Kanan. Terus teman. Tinggal dua lagi. Yuhu. Dengan sedikit bantuan ayah tadi, Mas Bas akhirnya mampu. Bisa. Teman, ayo sudah berapa kali bilangin? Kalau masang ke kanan, kalau bongkar ke kiri. Tinggal satu lagi. Sudah selesai, dibariskan Mas Bos. Mundur, nggak ke sana Mas Bos. Nah, biar kelihatan kamera. Ini di dalam truk. Oke, sudah selesai teman-teman untuk episode merakit memasang truk. Ini dia. Nama apa teman-teman? Truk. Iya, apa Mas Bas? Yang pertama truk. Mas. Loh, yang pertama itu apa? Ini. Iya. Untuk derek. Truk derek. Ini yang kedua. Truk. Yang ketiga molen. Oke, dadah teman. Dadah. Makasih, jangan lupa apa Mas? Rekomendasi. Okay.